Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Pro. Channel yang akan bagikan kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan. Kali ini kita ada berita yang sedih teman-teman, yaitu dari Indomie. Teman-teman tahu kan Indomie? Indomie itu adalah masakan yang menjadi familiar banget di Indonesia, terutama dengan banyak rasa. Kali ini ada berita dari Indomie sendiri, yaitu karena peracik dan penemu varian rasa Indomie ini tutup usia teman-teman, yaitu bernama Ibu Nunuk Nuraini yang berusia 59 tahun. Ini kemarin pukul 14.55 atau jam 3 kurang 5 menit itu berpulang teman-teman. Ibu Hajah Nunuk Nuraini ini wafat dan pulang dengan tenang pada hari kemarin Rabu 27 Januari 2021 pukul 14.55 WIB. Ibu Nunuk ini bekerja sebagai pramu rasa divisi mie instan di PT Indofood CBM Sukses Makmur TBK hampir 30 tahun teman-teman, sangat lama sekali. Berkat racikannya, Indomie menjadi salah satu mie instan favorit masyarakat Indonesia. Kepergian Ibu Nunu ini juga meninggalkan kenangan tersendiri bagi kita semua penikmat Indomie, dan banyak dari kita dari netizen juga mengungkapkan di media sosialnya. Rasa duka juga dirasakan oleh keluarga besar Indofood. Hal ini juga disampaikan dari Human Resource Divisinya, Bapak Agus Suprapta, mendoakan semoga almarhumah diterima ibadah amalnya, diampuni segala dosanya. Demikian berita dari Deus Project. Kita bertemu di media, di berita-berita yang lainnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa, dadah.